semuanya sudah deg-degan ya, dan juga bertanya-tanya. Tapi kira-kira udah ada bocoran belum? Itu yang mereka yang udah dapat. Mungkin sudah dapat mangsa. Udah dapat mangsa mimpi. Udah, kita nggak usah pulang lagi. Katanya infonya kalau mereka menang mau muling katanya. Oh mau muling, oke. Diserahkan ke masing-masing. Jadi kemudian kita diundang. Oke, boleh. Oke, langsung saja Andre, kita langsung mulai dari terbaik ketiga. Ya, terbaik ketiga. Ayo kira-kira siapa? Langsung kepada yang disebutkan. Yang disebutkan nanti langsung menuju ke depan ya. Ya. Oke, terbaik ketiga adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pendudukan. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Iya, langsung menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Penjabat Bupati Buleleng, didampingi oleh Bapak Sekda Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih. Baik, dan Bapak untuk selanjutnya Pani. Siapa, Krisna? Iya, dan untuk selanjutnya yang terbaik kedua. Iya, ini dari kategori badan. Iya, badan. Kira-kira yang badan dan hidup ganti. Silakan deg-degan. Terbaik kedua diraih oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, terbaik siapa pertama. Siapakah dia? Clue-nya tadi udah muncul di video tracer, Ustaz. Iya, sudah muncul tapi ya sudahlah, ya, kita enggak usah basa-basi lagi ya. Kita langsung saja sebutkan, dan terbaik pertama best of the best kita adalah jatuh kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kabupaten. Berjalan dengan gagah, dengan senyum yang sumringah. Dari tadi sudah deg-deg ser. Tapi saya yakin ini Bapak Kabar sudah dapat wangsit ya, mungkin mimpi baik ya. Baik, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih dan kepada penyebab Bupati Buleleng mohon berkenan untuk tetap berada di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan sambutan.